silaturahmi kami dari Sinar Maslen kepada warga masyarakat Kampung Sawah. Bapak Ibu sekalian, kedatangan kami ke sini dalam rangka untuk menyampaikan amanat dari pimpinan perusahaan Pak Lurah untuk memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat yang memerlukan, khususnya untuk anak-anak kami, para yatim maupun juga warga masyarakat kaum duafa, agar di dalam masa Ramadan ini, bulan Ramadan yang suci ini, warga masyarakat juga dapat merasakan berkah melalui bantuan santunan yang kami bawa pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka festival Ramadan yang diselenggarakan oleh PT Sinar Maslen. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Bunda Ice dan timnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkunjung lagi dan memberikan santunan serta bantuan bagi sekolah-sekolah yang ada di Desa Lengkong Kulon, khususnya umumnya Kecamatan Pagedangan. Warga Kampung Sawah dan CSR Sinar Maslen mengucapkan